Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Penerapan elemen sejahtera bermula daripada peringkat prasekolah dan berterusan sehingga peringkat menengah dan diamalkan sepanjang hayat. Proses penerapan elemen sejahtera juga berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid bagi memastikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Konsep ini juga bermatlamat untuk menambah baik peranan guru sebagai pemboleh daya penerapan elemen sejahtera. Penerapan elemen sejahtera dalam kelangan murid perlu dilaksanakan secara menyeluruh di dalam dan di luar sekolah yang melibatkan aktiviti berstruktur dalam aktiviti kurikulum dan juga co-kurikulum. Murid yang sejahtera sudah pasti akan membentuk sekolah sejahtera. Usaha ini perlu melibatkan kolaboratif antara pihak sekolah dengan keluarga serta sokongan komuniti. Warga sekolah yang dikasihi, saya percaya bahawa setiap elemen dalam konsep sekolah sejahtera yang difahami, dipraktikkan dan dihayati dapat membentuk budaya amalan baik di sekolah serta mewujudkan suasana sekolah yang selamat. Elemen yang dipraktikkan juga berupaya melahirkan insan bernilai positif yang dapat menyumbang kepada pembentukan sejagat. Warga yang dikasihi, akhir kata, marilah kita bersama-sama memastikan tema sambutan Hari Guru iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera ke arah membina negara bangsa melalui pelaksanaan pendidikan yang berkualiti. Kepada guru, anda adalah pewaris negara yang membina generasi baharu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru, Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Terima kasih. Juga saya bacakan ya keputusan daripada yang berhormat Menteri Kanan, Menteri Pendidikan, guru-guru, para pendidik dan warga sekolah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat meraihkan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan yang ke-51 pada 16 Mei 2022. Sambutan saban tahun ini merupakan acara simbolik bagi menghargai jasa dan pengorbanan insan mulia yang bergelar guru. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada hampir 500,000 guru di seluruh negara atas segala pengorbanan, keringat, komitmen dan dedikasi dalam mendidik serta membentuk generasi pewaris negara yang berkualiti tinggi. Pemilihan tema Hari Guru 2022 iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera sangat bertepatan bagi menghargai peranan guru sebagai tunjang penting dalam ekosistem pendidikan untuk menjayakan agenda pembangunan pendidikan negara. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu kepada murid, malah berusaha memastikan murid mempunyai sasiah yang baik serta daya saing yang tinggi. Ini dapat dilaksanakan melalui penjiwaan, penghayatan dan pembudayaan berterusan, elemen nilai murni, kemahiran serta sikap positif yang diterapkan secara semula jadi di sekolah. Penerapan elemen sejahtera yang dilaksanakan oleh guru dapat disampaikan melalui pelbagai aktiviti di dalam dan di luar sekolah secara langsung atau tidak langsung. Terdapat 14 elemen sejahtera, iaitu yang pertama selamat, yang bermaksud persekitaran sekolah yang aman dan tenteram serta terpelihara daripada ancaman dan bahaya. Yang kedua seronok, iaitu suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang menggembirakan. Yang ketiga sihat,
iaitu penjagaan kesihatan fizikal dan mental, khususnya dalam aspek pemakanan serta kebersihan diri dan persekitaran. Yang keempat, etika, iaitu pegangan yang teguh kepada nilai-nilai akhlak dan prinsip moral, khususnya dalam aspek integriti. Yang kelima, empathy, iaitu keupayaan untuk menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain dengan meletakkan diri pada tempat mereka. Yang keenam, jati diri, iaitu prinsip serta pegangan yang membentuk identiti dan karakter diri dalam mencorak kepribadian unggul. Yang ketujuh, adab sopan, iaitu amalan tingkah laku yang memberi penekanan kepada akhlak, budi bahasa, pertuturan dan kelakuan baik. Yang kelapan, harmoni, iaitu suasana persekitaran yang aman dan penuh toleransi serta berteraskan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Kesembilan, tekun, iaitu rajin bersungguh-sungguh dengan penuh tumpuan serta daya usaha dalam mendalami ilmu dan melaksanakan tanggungjawab. Yang ke-10, teliti, iaitu cermat dan hemat dengan penuh analitis dalam melaksanakan tanggungjawab. Yang ke-11, terampil, iaitu kecekapan dan kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab. Yang ke-12, eksplorasi, iaitu rasa kecintaan untuk meneroka ilmu yang bermanfaat dan terus berusaha meningkatkan kefahaman serta menguasai ilmu berkenaan. Yang ke-12, rasional, iaitu mampu membuat pertimbangan dan keputusan berdasarkan fakta dan maklumat serta tidak dipengaruhi oleh emosi dan perangsaka. Dan yang terakhir, iaitu artikulasi, iaitu berupayaan untuk mengolah serta menyampaikan pandangan, hujahan atau huraian tentang sesuatu perkara dengan jelas dan teratur berdasarkan fakta. Guru-guru, para pendidik dan warga sekolah sekalian, dalam menjayakan konsep sekolahku sejahtera, peranan guru bukan hanya tertumpu menyampaikan ilmu kepada murid, tetapi guru juga perlu membimbing murid untuk membentuk kepribadian unggul. Saya yakin dan percaya generasi yang dilahirkan oleh guru-guru ini bukan sahaja berilmu pengetahuan, malah memiliki nilai syakhsiah dan berkemahiran tinggi yang seterusnya dapat menabur bakti dan menyumbang kepada kesejahteraan negara. Jasa bakti guru amat disanjung tinggi. Guru merupakan seorang ikon penting yang diamanahkan untuk mendidik, mendorong, membimbing dan membentuk kemenjadian murid yang berkepribadian unggul. Melalui penghayatan tema Hari Guru pada tahun ini, diharapkan para guru dan pendidik sekalian terus meningkatkan usaha untuk membentuk kepribadian murid daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi. Penerapan elemen sejahtera secara semula jadi sejak dari peringkat awal persekolahan tentunya akan dijadikan amalan dalam kehidupan mereka dan seterusnya akan diwarisi oleh generasi pewaris negara yang berikutnya. Akhir kata, guru dan pendidik sekalian terus bersatu hati dan bertekad untuk memartabatkan profesion keguruan demi pendidikan generasi pewaris negara. Ayo laksanakan amanah ini dengan jujur, ikhlas dan berintegriti. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Itu ucapan daripada keputusan daripada Menteri Kanan Pendidikan. Seterusnya ada sedikit perkara lagi yang Ustaz ingin maklumkan, iaitu terlupa tadi, selamat datang secara bersemuka pelajar-pelajar tingkatan 1 bagi sesi atau kalender akademik 2022-2023 dan seterusnya
bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin, dan kepada semua guru, jangan berjemu, jangan bosan mendidik atau menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik. Walaupun kita berada dalam keadaan situasi yang tidak menentu, pelajar pada hari ini tak sama seperti mana pelajar atau waktu mana kita belajar dahulu. Dan pelajar hari ini perangainya, PL-nya tak sama seperti mana pelajar-pelajar pada tahun 90-an dulu, ada pada tahun 2000. Sekarang ni pelajar-pelajar dah berada pada tahun 2022, iaitu abad ke-21. Jadi kita tanganilah pelajar-pelajar ini secara yang baik, dan jangan rasa bosan, jangan rasa kecewa dengan segala perangai atau kelakuan pelajar-pelajar kita. Kita kena sayangi pelajar ini supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan kepada mereka ini dapat masuk ke dalam hati-hati mereka dan tersemat segala ilmu yang kita ajar ke dalam sanubari mereka. Dan kita doakan supaya anak-anak ini di depan kita ini menjadi orang yang berguna pada dirinya, pada keluarga, pada masyarakat dan pada negara, insyaAllah. Dan bagi pelajar-pelajar, kita tahu guru itu banyak berkorban masa, banyak berkorban tenaga, banyak berkorban harta demi untuk memastikan para pelajar dapat atau memahami ilmu yang disampaikan. Oleh itu, jangan sekali-kali menderhaka kepada guru, jangan mengecewakan guru, jangan mengguris perasaan guru. Dan buat akhirnya, Ustaz ingin baca sedikit petikan daripada sajak asas serawan negara, iaitu daripada Usman Awang. Sajak ini biasa dibaca pada hari guru je, hari lain orang tak ingat. Hari-hari lain orang tak ingat. Jadi Ustaz nak baca juga supaya kita sentiasa kenangkan kepada guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi meninggalkan kita. Bahawa jasa guru itu cukup besar dan perlu kita sentiasa menghargainya. Kan kata pepatah Arab, laula murabbi ma arabtu rabbi. Kalaulah tak ada guru yang mendidik aku, maka aku tak akan kenal siapa Tuhanku. Kemudian kata seorang penyair Arab iaitu dikatakan dia ini sebagai penghulu pada segala penyajak atau penyair, Amirul Syu'ara, iaitu Ahmad Syauqi, yang meninggal dunia pada tahun 1932. Dikatakan dal muallimu ayyakuna rasula, yang bermaksud hampir-hampirlah guru itu umpama seorang rasul. Maksudnya bukan maksudnya dia guru itu rasul yang menyampaikan, yang merupakan utusan pada Allah, daripada Allah SWT, tapi dia merupakan pemberi atau penyampai ilmu pengetahuan kepada anak didiknya supaya dapat menjadi orang yang berguna di masa akan datang. Kisahnya berbunyi, Ustaz petikan saja, dia panjang. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut, sabar mengajar tulis baca. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Banyak betul ke amanat Tuan Pengetua tadi, kan Zul? Banyak. Hadirin sekalian, sekarang majlis dengan ini menjemput yang diraikan guru-guru SMK Asia untuk naik ke pentas bagi bacaan ikra guru dan nyanyian lagu guru mereka yang akan diketuai oleh yang dihormati Encik Muhammad Rafiq bin Jalil Afan. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma dijemput semua guru naik ke atas pentas. Bahawasanya kami guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menyanjungi perlembagaan negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Dan dengan lagu sempena Hari Guru sebentar tadi. Terima kasih.
kasih atas segala jasa dan pengorbanan para guru yang istiqomah mendidik dengan hati yang murni dan ikhlas dalam membangun pemimpin ummah masa hadapan. Insya Allah. Selamat Hari Guru, Cikgu. Para cikgu boleh gerak ke bawah. Terima kasih. Non, takkan dia. Ha, takkan. Mari. Assalamualaikum guru tersayang daripada Khairi Jati di Pentepayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hakimi bin Abdul Rahman, wakil daripada Beskai Gerai Arif 1621 SMP IGI Muhammad Zahid, ingin mengucapkan selamat hari guru kepada guru-guru yang tercinta. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Bagaimana kita di malam yang kurang. Sekian, Barakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada Lutbek Zulu Asul Arfa ingin mengucapkan selamat hari guru kepada guru-guru yang telah mendidik kami menjadi pelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat, serta membaiki akhlak-akhlak kami. Juga kami ingin memohon maaf jika kami melakukan kesalahan yang menghirit hati guru-guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua pergi belajar di kelas 6 mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru kami. Semua besar. Bye. Kami wakil daripada kelas 4 mengucapkan selamat hari guru kepada semua tenaga pengajar di SMK Syed Muhammad Said. Terima kasih cikgu. Dia dua orang. Ini dia kata orang. Ini beli.
Acik maaf, nama saya Mak Azhar Idham Latin. Ayah Latin Acik, doakan Acik jadi anak baik, bang. Abang bangga kau. Kau anak baik tu. Aku tak nak kau percaya. Haa, percaya saya. Ya, abang abang. Cukup tak cukup tu? Kau saja yang tahu. Halo, Angah dengan Alak tak balik ke tahun ni? Jangan tadi bang. Dia kata tak dapat balik hari ni. Oh, tak apalah. Abang faham. Jualan tugas semua balik. Itu tu dah nak pergi. Tapi kan, abang tak pergi ke balik juga kan? Yelah, jadi cek timpun. Dah nak sebentar lah kalau balik dia. Haa, tu. Macam mana kat sekolah? Okey, tak belajar tu. Dekat kecap. Boleh lah. Acik belajar kat sekolah memang faham. Cikgu ajar tu. Betul. Saya tak bersih faham ni. Okey lah tu. Abang nak kata saya lah eh. Abang tu. Kita nak cakap lah. Boleh. Bang. Abang dia tak nak cari kena tu lah. Bang, cu. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Ha, cik, tengoklah siapa dekat kau. Dibacakan dia kita apa masa tu? Gambar teringat. Abang, tuan cikgu. Biar dia dah lelah tu. Abang tidak jauh penting. Tapi bang, acu. Tak tahu tak abang, sebab guru adalah sedikit anak-anak tu. Dan juga, bagi kita orang tak akan baik. Acu bang, tak apa lah tu. Macam ni lah. Abang habis pun aku. Aku tak ingin apa-apa ya? Betul. Amin, Amin! Semua dia ramai yang masuk ke hujung, jom. Ajak kawan-kawan tu. Assalamualaikum, Cikgu! Waalaikumsalam. Amin mana Amin? Hei Amin! Hei Amin! Mana? Okey. Guru, lederannya jauh dan dasar yang luhur. Beringat-ingatnya, berpesan-pesannya,
untuk kebaikan kita. Marahnya bukan benci, tetapi kerana sayang. Kita semua semakin dewasa. Mereka semua juga menitik usia. Hatta bila kita sudah berjaya pun, mereka masih menyumbang jasa. Itulah guru-guru kita. Tunggu satu lagi, satu lagi, sikit lagi. Cikgu, terima kasih. Terima kasih kerana ajar kami. Terima kasih kerana bimbing kami. Terima kasih kerana sayang kami. Cikgu ada musim tiga lepas tu? Haa, dua minggu cuti lah. Hari cuti raya tu, pergilah. Hari hoki ke, apa tu. Wah, interesting eh. Cikgu Wana ni musim cuti. Okay, kita teruskan Zul. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, tahun ni baju raya warna apa, Ustaz? Daripada apa yang nampak, warna yang cantik. Sudah. Cuba Ustaz spesifikkan, warna apa tu Ustaz? Warna apa tu Ustaz? Ustaz tahun ni raya kat mana? Di Melaka. Oh, Melaka. Bestnya. Okeylah, kita kena telekong, 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 telekong. Oh, lagi nak nanti tu, sekejap eh. Terima kasih Cikgu, Cikgu Asma. Kawan daunnya Cikgu Asma, apa khabar Cikgu? Cikgu, tahun ni masak apa satu tahun raya? Rendang. Berapa lagi? Oh, wow. Cikgu lagi mana tahun ni? Raya mana? Kuala Pilah. Oh, sama. Cepat. Haa, okey. Cikgu, warna kabel? Warna apa tahu? Warna apa? Pink belacan. Wah, pink belacan. Interesting. Okey, okey. Izzal. Guru dah. Belajar bila lagi. Abang. Tahun ni abang raya kat mana bang? Jauh, jauh tau. Jauh tu kat mana tu bang? Cuma dua je. Jauh tu. Betul. Iznal, sediakan. Saya rasa nak target budak di junior lah kan? Sekejap eh. Mana?
saya minta minta adik ni. Adik. Pengumuman kan? Apa perasaan raya pertama kat Syam? Belum sempat kena jik-jik aku lagi, jadi agak nampus lah. Oh, nampak kepada yang jik-jik kau akan sesa. Tak apa. Okey lah. Last lah. Siapa ya? Saudara Faiz. Apa perasaan Faiz bila dah lama tak raya kat Syam? Sangat sedih. Habis tu sekarang kita dah dapat raya, macam mana perasaan Faiz? Sangat gembira sangat. Alhamdulillah. Tambah lagi tu. Tak apalah. Dia ada rasa. Yang pentinglah kan. Tahun ni dia meriah. Ada warna biru, ada warna merah, warna pink, pink basah, hijau. Yang penting, yang paling penting lah sebenarnya. Yang baby blue tu paling cantik. Yang paling besok. Coklat kan ni. Tak adalah. Semua cantik. Ini semua handsome. Handsome. Zul, lepas ni sebenarnya kita ada apa pula? Dengar cerita kan, kita ada nyanyi lagu raya. Ooh. Nak nyanyi lagu raya tak? Kalau nak, jom kita nyanyi sama-sama. Ini. Cikgu dah habis cikgu. Sekarang ni kereta dah habis cikgu. Maaf. Korang ni lagu air kan? Nak kan? Okay, sebab kan? Okay, sebelum tu semua ni jemput berdiri ya. Korang rasa raya tu. Yes. Music please. Dah. Tak ada lagu. Tak ada sound. Dengan rasa gembira pada mulanya, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersuci sangkira. Luka senyum salam dia. Kau tak masa malam berbagi.
Thank you.